Oke, Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Berangkat dari Tulungagung. Ini saya akan mampir ke Ruko Brewok, Lur. Kalian istirahat. Dari kemarin hari saya tidak ke Ruko, ingin melihat perkembangan terbaru di pembuatan Ruko Brewok yang sebelah timur. Ini biasanya ceweknya ada di sini, enggak ada ya. Kawan visuan soalnya lagu budal ya isu-isu request penonton apa ya. Saya akan ke markas utama rumahnya Mas Dwi. Saya akan melihat mobilnya Brewok Musik apakah sudah datang. Kemarin malam, tadi malam ya, acaranya begitu sukses, full penonton. Oh, sudah ada. Mobilnya sudah ada loh. Berarti sudah pulang dengan selamat. Mas Koki ya Rene. Oke, Dulur. Nah, ini saya sudah sampai di Ruko Brewok. Itu ada box. Halo, halo, kok sana gini? Oke. Jadi, siapa yang turun? Ini tanggapan mambungi ya. Mehmet. Tiba-tiba Mehmet lho. Turu deh. Saya sudah sampai di Ruko Brewok. Di situ ada Mehmet Potensio bersama siapa yang tahu. Ini siapa ya? Nggak ngerti aku. Pok klewer ya. Ini pulang membawa box apa ya? Cobre. Cobrenya ada 3. 3 box. Oh, 4. 4 ternyata. Di sini kelihatannya beton nih. Terus di depan saya ini ada beton tumpuk-tumpuk. Ini nggih apa, Lur? Sing ngerti monggo. Aku rasa nyimak video ini cacah di ini soalnya. Ini ada beton. Di totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 15. Oh enggak. Di situ juga ada. Sisi sebelah timur ada 15 box. Terus di sini ada ketutupan orang enggak ketok piro iki. Kemungkinan sama berarti totalnya ada 30 berarti samping-samping 15-an 30. Wakeh ini apa ya? Monggo sih ngerti biasanya sih nyimak aku gak patah nyimak lho soalnya karena keterbatasan waktu mancing terus lho mari. Di sini ada box planar yang kemarin dipasang dul dul audio masih di sini belum belum diambil nih planarnya 18 in ini totalnya ada 8. Nah, terus lalu ini ada genset ini dijual lor monggo sat yo ada 2 genset mereknya Hartek Perkin mesinnya Hartek nya Perkin 80 meruput tak kabul dan nggak ngerti aku ya rute kok nyapa mulai ada 2 ini pak tukang tas kok dah teko mambeng gitu tau uruk Mehmet karena sopong Mehmet. Ah.
Mehmet karo ye lewer paling apa mbok gak ngerti sowira nyepil pron kabare sehat nah ya sowira cetok pun mantun nih kok kantor apa pak masang blabak nggak mau ngedak munan berarti cor-corane kok sampun sing balok empon terakhir di ini oh nggih berarti tinggal pasang blabak untuk pengecoran ya katanya pak tukang tadi terus balok-baloknya sudah dicor juga saya akan lihat ke sana. Aduh, nah itu di depan sudah dicor untuk baloknya yang depan ini. Tengah-tengah sini juga sudah dicor balok-baloknya gitu loh. Dan tadi katanya Pak Tukang tinggal masang blabak blabak untuk pengecoran lantai 2 seperti itu Mas Bani. Seperti itu ya, cukup singkat saja. Seperti, pokoknya informasinya seperti itu, nanti kelanjutannya dimohon disimak, nanti ada lagi untuk sambungan videonya. Insya Allah besok atau Sabtu ya, insya Allah saya kesini lagi kalau ada waktu. Besok libur Pak Tukang, harinya hari Jumat. Nah ini ruang gudang untuk tanggapan tak resik lor boke kabeh digowo banyak ketok ini boknya semua di bawah kosong blong gede rudal balapnya ada berapa 1, 2, 3, 4 ada 8 ada 8 rudal. Ini cobre nggak di bawah, tinggal ini tiga ini. Terus ini lenre betavo nggak dipakai, ditinggal nggak di bawah ya. Terus ini ada cides gen 2 ya. Ini saat takbiran itu. Ini totalnya ada 6 nggak di bawah. Enggak digawa apa arep njibuk iki ora ngerti lur. Mana Pak Mehmetnya masih tidur soalnya. Ya mau membangunkan juga enggak enak. Udang bok jarang-jarang iso sepi. Oke lur, sementara itu dulu ya. Informasi dari Ruko Brewok dan juga perkembangan pembangunan ya, pembangunan terbaru Ruko sebelah timur sana. Kita lanjut besok lagi, setelah saya ke sini. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kata ya saya mohon maaf. Ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, see you next time. Ini sedikit informasi ya dari Pak Kabul. Mau ambil blok beton katanya BPITU. Gantian nanti. Jadi informasinya begitu lor. Mau ambil blok apa itu? Blok betonnya ini.